Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung ke Jakarta, jangan lupa membawa Ani. Kami dari 10 IPA, izinkan kami ikut lomba ini. Anak kecil sudah menuntut seorang kakek berkaki buntung. Aku hendak bermain pantun, apakah Anda sudah bergabung? Berkaca sambil berdiri, berdirinya di bawah pepaya. Pantun banyak digemari, mari berpantun bersama saya. Ikan bawal dikantarin, kau jual, gue beli. Ada mata sama Suni, ah masa sih? Beli apa di dokter Hani aktif? Jangan lupa beli buah sekarya. Perkenalkan saya Alif, orang ganteng sejenisnya. Ada nangka, ada semangka, ada kelengkeng sama jambu. Selamat gebiar di hari bahasa, semoga Indonesia lebih maju. Ada Aziz beli sepatu, tidak lupa membeli jamur. Indonesia tambah maju, rakyatnya tambah makmur. Ada tumpai pergi ke kali, air mengalir sangat jernihnya. Betapa engkau pandai sekali, apa rahasia yang kau punya? Setelah Senin pasti Selasa, malam hari pergi ke Pekan. Aku tak punya rahasia, pandai itu dari ketekunan. Uang 1000 di dalam saku. Uang 1000 di dalam saku untuk membeli meja kaca. Gudang ilmu ada pada buku, hanya saja malas membaca. Siapa membeli meja kaca, masuk ke rumah berputar-putar. Siapa yang malas membaca, mana bisa dia pintar. Buku burang ada melati, kanan-kiri orang lain menjaga. Penuh ilmu di dalam hati, kenapa aja masih kenapa? Di sekolah naik skuter, belajar untuk mendapatkan ilmu. Ingatlah selalu 28 Oktober, Sumpah Pemuda lahir di tanggal itu. Bulan sabit di malam hari, indah melengkung dengan sempurna. Sumpah Pemuda setiap hari selalu melekat di dalam jiwa. Hati sakit melihat mantan, karena mantan bersama cacat. Sakit melihat mantan karena mantan bersama cacat. 10 IPA kelas idaman, insya Allah jadi juara. Sungai Musi airnya bersih, naik sampan saat pagi. Sekian, terima kasih, semoga esok berjumpa lagi. Wassalam.